Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita berjuang untuk mendapatkan hidayah Allah melalui hadir di majelis taklim. Kita masih ingat hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa keluar dari rumahnya untuk hadir di majelis ilmu, maka baginya akan dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Pagi hari ini saya selaku pemateri badan, karena pemateri utamanya, intinya, sedang ada tugas lain sehingga tidak bisa melanjutkan kajian terstruktur di kajian angkatan kita. Nek derek pengalaman olahraga, saya jenenge pemain pengganti itu mesti luwih hebat gitu. Nek luwih apik niku dadi pemain inti. Dilalah niku temane niku rebut. Jadi tema besarnya niku kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Nah, pas saya dapat pesan ini barangkali karena panitia merasa setelah melihat peserta pengajian beberapa kali ada yang punya bakat pelayanan jiwa. Terus ada materi kesehatan jiwa. Terus bu. Kenapa betul? Oke. Nah kalau bahasa kita kan janin itu betul kesehatan jiwa dan kesehatan fisik, tapi maunya itu bagaimana menjadi orang yang sehat jasmani, sehat rohani. Niku yang dicita-citakan. Saya mohon maaf, secara jasmani ini malah betul mati fit. Tadi malam baru pulang saking Palu, dan terus dia yang di Palunya mesti jadi baru tahu kalau di Palu itu salah satu kota di Indonesia yang jarang hujan. Jadi tak rekomendasi hujan di kabari dan Jakarta Jawa Barat malah banjir. Ibu bapak yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang sehat, menurut sabda Rasul, sehat ini bagian dari nikmat yang kita jarang menjaga, jarang ngurus, sadarnya itu nekwis diambil lagi. Matanya ni omatani mabu nurfi hima katirung minanas. Jadi wonten kalih nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai terhadap dua nikmat itu. Yang pertama adalah asyikah, kesehatan. Yang kedua al-farogoh, waktu luang.
Jadi kesehatan ini kita sadari ketika sedang diambil lagi oleh Allah. Jadi kalau kita pagi hari bangun seger, bisa bernafas, itu kadang kita tidak segera bersyukur karena merasa ini memang kan harus begitu setiap hari. Begitu setiap hari. Tapi bagi saudara kita yang punya gangguan nafas, paling sederhana asma gitu saja, ini bangun pagi seger itu leganya luar biasa. Oleh karena itu, dalam posisi ini kita harus sadar betul bahwa sehat itu aslinya anugerah, harus disyukuri karena suatu waktu bisa dicabut oleh Allah. Ketika kita sedang makan nikmat, ada baiknya kita juga berpikir, sampai kapan ya saya diberi kesempatan makan nikmat. Coba sampai kelakar ini gue enak nama gue. No? Saya enak gak pun ini. Nek kalau sate kelakaan itu buat yang di sini ada, nek yang penting gratis. Soalnya baru, maaf ini kue enak nih bayar ini kue udah sini. Nah, ketika orang itu menikmati sate kelakaan, disyukuri masih bisa menikmati, karena sebagian orang tidak boleh lagi makan itu. Caranya gampang, dihabisi giginya. Reportnya sudah sate coba. Sebagian lagi diberi gangguan pada ginjalnya sehingga protein harus dipanasi. Sebagian lagi diberi kadar kolesterol, triglycerid, asam urat yang sudah terlalu tinggi sehingga ketika mau makan itu mikirnya kata. Sebagian lagi saudara kita saat ini sedang menunggu kapan diizinkan duduk di rumah sakit. Dok pernah saling gue nopo dene. Karena duduk saja nggak boleh. Pada kasus-kasus cedera kepala yang harus istirahat, harus dalam posisi itu sampai kondisi kepalanya stabil. Luka hangat bu minggu-minggu. Sementara kita sekarang bisa duduk dengan ada saudara kita yang duduk bisa tapi nggak bisa panjang. Kondisi-kondisi sing nopo nek wong Jawa lenane sarape kejepit. Itu begitu posisi tulang belakang agak tegak sedikit, sudah tulang belakangnya saling menekan, sakitnya luar biasa. Sehingga bisanya tidur dengan dengkul ditekuk. Nah, oleh karena itu peringatan dari Rasul ini jangan sampai menjadikan kita ini orang yang tidak sadar bahwa nikmat itu anugerah. Kita yakin bahwa itu pemberian Allah, bahwa berobat itu bagian dari sunnatullah. Karena Rasul memerintahkan ketika sakit suruh berobat. Tapi kalau berobat itu harus kepada yang mengetahui pengobatan itu. Tetapi bukan petugas pengobatan itu yang menyembuhkan. Maka namanya itu bukan penyembuh. Jadi kalau ada orang berani menyebut penyembuh, berarti dia itu sebagai rumah sakit bukan penyembuh. Penyembuhnya adalah rumah sakit belajar sunatullah. Lah kalau yang menyembuhkan dokter, tentunya setiap terapi dari dokter harusnya sembuh. Dua orang tipes, diagnosa sama-sama tipes, dikasih obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu tidak. Dua orang dengan masuk DHR, sekarang yang ramainya kan sedang DHR, demam berdarah, masuk sama-sama hari keempat, sama-sama sudah diinfus, sudah dikasih tata laksana, yang satunya sembuh, yang satunya tidak. Karena memang bukan pada dokter itu yang punya kemampuan memastikan untuk sembuh. Oleh karena itu sekali lagi, sehat ini adalah anugerah Allah.
gimana menghadapi sehat sebagai rahmat dan anugerah Allah? Maka nomor satu, disyukuri dengan menjaga sehat itu dan menggunakan sehat itu sebagaimana Allah inginkan terhadap anugerah sehat itu. Ada yang bikin stiker sehat sebagai sarana kekhusukan beribadah. Sebab ketika enggak sehat bisa jadi enggak khusyuk. Maka ketika sehat, pastikan kita beribadahnya semakin. Jadi disyukuri dengan menjaga dan menggunakan nikmat sehat itu sebagaimana Allah ingin. Nah sekarang bagaimana menjaganya? Di mata yang lain Rasul bersabda, "Yuhtanim khomsan qabla khomsin." Ini menjadi apal anak-anak karena dilakukan oleh Roma Irama dan Raikan. Ibu dengan cinta dia. Ini dari periode Roma Irama. Roma Irama dengan lagunya Jaga Lima Sebelum Lima. Rupanya itu lagunya bagus sekali. Jadi kan saya apa? Sinten? Oh, sehat sebelum sakit, kalau kita sakitnya aku di sini. Itu stres Roma Irama. Ketika di belakangan kemudian Raikan masih dari Malaysia juga membawakan itu. Putrani pun Ustaz Jamil sekarang masih di Malaysia. Nah, lagunya kan mengingatkan betul. Ingat lima perkara sebelum lima perkara terus. Sihat sebelum sakit terus. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sayang suara keluar terserah. Pas boleh lorong dan sampai di alam jiwa ini tentu kali sama. Jadi ihdahim khomsan qabla khomsin, salah satunya adalah sihataka qabla sakit. Jaga sehatmu sebelum sakit. Laras sehat itu bukan segalanya, tapi segalanya tidak bisa dinikmati kalau kita tidak sehat. Percaya betul. Duwe omah magro-magro, kasure empuk lebar, nek gandeng mboten sehat niku nek teng rumah sakit entuk nggih gorbitor 10 cm. Gue ditaleni, diimpus, temomah wes tumbas toilet sing otomatis. Jadi begitu linggo, mungkin ajeng cebok niku bisa air hangat, air dingin, air sirup. Air sirup gue kelewatan ini. Tapi karena di rumah sakit sudah buang airnya ya di atas tempat. Maka betul, jaga sehat sebelum sakit. Biar kata-kata ahli hikmah itu. Nah, gimana kita menjaga sehat itu? Banyak hal dilakukan Rasulullah untuk kita tiru agar kita tidak mudah jadi orang yang sakit. Mari yang pertama kita ikuti cara Rasul menjaga emosi. Karena ternyata hasil penelitian ini, kalau ada 100 orang masuk di rumah sakit dengan keluhan fisik, pusing loro, apa, keluhannya itu mualah kadang-kadang dari ujung rambut sampai ujung tangan. Ya kenapa bu, ini dong, si rakyat ini cekot-cekot, batangnya mulus, dan kulit ini, mantan ini,
mikir dompetnya kosong. Sedaya dibeloki mati. Pokoknya nek keluar mata niku yang setara teori niku botene terjalure. Nanti kalau saya jenengan rumah ketia cerita mata, aku mau pilih marketnya parang kritis. Perjalanan yang parang kritis, aku mampir jalan Madiun di sini. Terus saking ngrikin yang parang kritis mampir jalan Madiun ini rajinnya kebiri. Penyakit itu karena keluhan pasien itu bener nyambung nanti. Padahal bener nyambung nanti ini di jane sing lara udu isike tapi bermanifestasi ke dari sekitar 100 pasien yang keluarnya seperti itu 30% ya mbak. Justru orang-orang kayak gini niku tipenya belum jadi rumah sakit, maksudnya neng rumah sakit kono orang marem wis jaluk diperiksa napa kono disekening lho jenenge mboten perlu sekening lha umure dhisik napa iki tetep perlu. Wahai bener marah, pokoknya mereka jaluk sket. Nanti di sketnya, ya toh, bener apa apa? Otaknya saya, omong bener tuh, alat sing lambung sakit, jaluk MRI, lu enten kok bu, pasien rumah sakit, niku nek teko, niku pokoknya memaksa dokter untuk mengatakan bahwa saya ini sakit. Kalau itu akhirnya tau dong mungkin kalau gawaknya hasil periksaannya dong keluarga gue itu buat percaya dan keluar itu keluar jadi keluar sini mata om pulau mandi buat percaya ini yang mata tak boleh rampung gini mata boleh saya keluar itu dong kalau niku sering sakit kepala ini pulau niku yang mendengarkan bacaan Al-Quran langsung mati. Lho ketok e rak apik banget niku, Bu. Anggere rampung maca Al-Qur'an kok wah kula terus karo kene. Bar dilaca-laca niku jebul Pak dosen niku mboten rampung-rampung S3 niku. Lho mboten padha kok kata. Sing kakang niku dereng rampung utangi. Lah niku sing kakang. Eh monggo muga-muga ning sregep ngaji dadoske utange. Boten nyambung niku. Nek pengen utangi sak niku sunatullah nyambung gawe sih mepet lho niku sedhum ngaji lho mal. Ketika Rasul paring donga dumateng sahabat sing wayahe nyambut gawe malah nang masjid niku ditakoni kowe iki ngopo? Utang saya banyak ya Rasul. Lho iki wayahe wong nyambut gawe, utang ki ora rampung nganggo donga. Terus di paling itu mau Allah ini Allah berikan minal hami ila rahim apa kamu bener? Ya kan sih gak ada utang apa karena yang rindu dan doa agar tidak terlilit. Jadi 30% ya mbak dan ngeten iki kalau pendekatannya gak pas saya itu akan keliling kemanapun. Yang 30% tadi. Oh, oke, nanti dulu sakit. Sedikit. Lebih. Benar apa apa? Tidak latihan. Betul kali saya. 30% sendiri. Oleh karena itu. Onten buku sing menulis dengan judul Sehat Berawal dari Pikiran. Niku maksudipun, kalau pikiran batin niku tenang, terus bener mensikapi kehidupan, insya Allah tiyang niku mboten gampang sakit. Nah, nek niki populer nih. Jadi kula niku nanti konten pasien masuk rumah sakit minta mondok umumnya itu dipondoknya beten jadi diterke keluarganya minta mondok
bareng minta mondok, kita periksa dulu. Ngopo kok jaluk mondok niki wonten griya sekitar seminggu. Gerak pun diundangi petugas kesehatan pun itu obat nih niki dereng mari nyuwun mondok mawon. Nah, setelah kita periksa kondisi fisiknya itu tidak masuk indikasi. Lah nek sing ngeten iki kudu telaten. Bareng ngobrol dangu muncul saestu. Loh, utang kula niku kanca. Kula ngejak putrane sing dampingi. Ini pasiennya ibu-ibu. Ini ibu jenis gitu. Nah, terus kripul. Kripul terus cerita mele. Kula niku bangke lanang motor. Kek dilarang. Bisnis ternak ayam ini gue buatan sukses. Coba ibu, ini gue barengnya di dalam itu jadi ini problem petani ayam itu sedaya kan sama petani itu dimodali di sini. Di akhir panen pertama kedua ini gue regone ape. Gitu bu, biasanya terus ngembang ke mulai. Modali mulai. Garing wingi pertama kedua biasanya hasilnya bagus terus lagi utang motor. Mantan ibu, utang motor cepule panen ni. Garing buat ini semangsor ni bu. Tarik ibu motor. Motor hilang, utang hilang ke sahur, pinti ora. Niku mbok diparingi infus empat jalur buat ini mari. Di pondok X, akhirnya pun gak terus obatnya itu dikembalikan pada kesadaran bahwa problem hidup itu mboten sang dateke terus ngeten. Ibu, kula nggih nate kelangan monggo. Mboten untuk ngapusin. Karena dia motor kula niku disilih aja dicat. Tapi ternyata ada manfaatnya. Ini bebas ilang di global kacang ini kok bisa bercerita kalau pasien dulu yang nanti ke jalan motor akhirnya ibu itu punya perasaan sama oh saya kehilangan motor orang ber terus lo yang cerita utang dulu ya terus ya orang ngomong besok sekolah itu dintangin lo ya utang dulu kakak. Akhirnya pripun, ibu rumah, oh berarti sing diutang ki ragur. Nah sing kene dhewe kula mboten wani matur, kula nggih mboten panen, kula mboten ternak, dan kula mboten panen. Iku mesti aja. Tapi terus kula matur, nek ibu gerus seperti ini bahasanya, apa kira-kira utangnya terus lunas? Motornya terus kembali. Terus satu lagi panen nopo gitu? Enggak bu, kalau ibu gerus sakit seperti ini, ibu akan semakin terpuruk, utang semakin banyak, enggak selesai, terus lama-lama saya tanya lagi, ini saya sering ceritain, karena kejadiannya, ibu agamanya apa? Jelas Islam, sholat nopo buatan, nah ini problem utama orang Islam juga, Islam yang sholatnya berleng. Nek kober kali nek elek niku praktek e ora soleh sebab nek kober ora elek nek elek ora kober jadi kapan sholat ini sudah kita bangunkan kita minta pulang dan kita minta untuk sholat tahajud karena penelitian sudah terbukti tahajud yang bagus tertib khusyuk itu menaikkan sistem kekebalan tubuh menurunkan kortisol darah berarti menenangkan batin. Sudah itu kita pulangkan obatnya sekitar 3 atau 4 jenis obat dan kita putuskan tidak mondok betul. Nah kira-kira 4 hari atau 5 hari setelah itu giliran ibu ini diperiksa lo benar ngerti ini ibu yang duduk di depan meja itu adalah pasien yang kemarin lusuh mau mondok karena ini ada ibu seger di antara anaknya yang masih SMP sudah duduk tidak kita
belum dilahirkan karena statusnya belum datang, biasanya di rumah sakit layani yang lebih gawat dahulu. Nah, pas giliran statusnya datang, lo mbegelinan nek niki-niki kok kaya pasien ku iki. Lo ngapake sing tulisan ku lo. Kalau itu apa tulisan saya, gampang kayak kira. Kalau yang nulis saja nggak bisa baca, biasanya tulisan saya. Mikir, ini jangan tulisan kok. Ini ibu yang kemarin minta mondok, sekarang seger. Sudah kita tanya, sholatnya sudah bagus. Jadi ketika kita kuatkan bu, punya utang itu nggak dosa. Nggak harus bikin malu. Toh utangnya juga bukan karena dipakai untuk yang neko-neko. Ibu ini kan utangnya untuk bisnis. Kebetulan saja bisnisnya sudah bagus, ya kita matur. Bu, ini yang menyembuhkan. Jenengan atas izin Allah, obatnya hanya membantu. Ibu itu sudah sholat. Sudah pun kayak kontur mulai buat mencari ke rumah sakit malam. Neng sekali lagi pas mau pulang saya nggak tanya sudah lunas bu. Dan yang kayak gini banyak sekali betul-betul banyak. Oleh karena itu penting untuk mengelola kehidupan. Peristiwa apapun itu kita harus yakin la yukallimullahu nafsan illa usaha. Yakini betul. Sehingga kalau dulu ada orang soleh itu memohon kepada Allah, memohonnya itu bukan ya Allah berilah saya kehidupan yang mudah-mudah, bukan begitu, tapi cobaan yang mudah, tapi memohonnya ya Allah berilah kami kekuatan sehingga cobaan seberat apapun kami siap menghadapi. Jadi yang dimohonkan kepada Allah itu kekuatannya. Kalau sudah kuat, cobaan apapun insya Allah tambah kuat. Pak Baludin Basri sering ngambil contoh yang ini. Ketika ada orang datang kepada ustaz karena masalahnya merasa berat, ustaznya tahu ini masalahnya sebetulnya masalah orang biasa. Maka ustaznya tadi nyepakin air putih segelas, disediakan satu wadah garam di sini. Abot ini, ya Ustaz, abot nanti pun. Esaki, ambil sesendok garam, kamu masukkan ke gelas ini, dan diudah, diaduk. Garamnya sudah diaduk. Bayangkan segelas kecil dikasih sesendok makan. Sudah Ustaz, saya diubi akan terus diminum. Gimana rasanya bu? Asin menuju pahit. Asin banget itu kan jadi pahit. Manis banget juga jadi pahit. Aduh Ustaz, wah asin ini malah pahit. Ya serapa-apa jadi terus ini asin pahit. Akhirnya dikasih tempat yang lebih gede. Saya ini sasendok dilupakan yang baskom ini. Udah lagi. Terus kamu ambil dikit diminum. Asin tapi enggak seperti gelas lagi. Saya kayak yang sumur. Terus ke belakang kebono sasendok. Terus diudah. Saya ini ditimbul dirasa ke hasil apa buatan bu? Nah ustaznya cuma mau gambarkan ya nek hatimu ini bersekecil gelas mesti kehidupan itu terasa maka bikin hati itu ya makanya yang mau jawab yang ngarani hati yang jembar segur masalah apapun itu kadang kita itu punya jerawat kecil di sini. Seolah-olah habis kehidupan karena kita tidak melihat ada mata dua yang indah, ada hidung yang masih baik, ada bibir yang itu dilupakan. Itu yang menjadikan kehidupan ini menjadi sempit.
Ibu nanti mendengar fenomena segelas kosong, segelas isi. Nanti muncul teh. Hah? Lo buatan nanti. Nanti ini air teh nanti. Teh serut nih nanti bumi. Niki ketika sonten-sonten sudah disiapi kopi, tenggeri wonten pisang goreng, maunya menikmati sambil ngobrol, tiba-tiba cucunya lari. Ya namanya anak-anak kontrolnya kurang, larinya pas mau berhenti masih nyenggol meja. Apa yang terjadi Bu? Mejanya goyang, mau tumpah, tapi kita bisa menyelamatkan itu gelasnya. Sep, tapi sudah terlanjur tumpah separuh. Ketika gelas itu tinggal isi separuh seperti itu, orang bisa memilih kata-kata, aduh nah ini kopinya kakek belum diminum, ini tumpah. Kopi seperti ini tuh tinggal separuh. Atau kita bisa milih kata-kata, aduh nak cucu buat kalau lari itu hati-hati, nih kopinya kakek tumpah, untung masih separuh. Tidak, tinggal dan masih. Itu kata positif thinking, syukur itu akan berkata untung masih separuh. Tapi kalau kita tidak penuh semangat memahaminya mesti tinggal separuh. Maka kalau nanti teman-teman jadi pelatih olahraga anak-anak, itu jangan, ayo cepat, ini waktunya tinggal 10 menit. Tapi harus, ayo cepat, masih 10 menit, bisa 2 gol. Jadi isinya itu adalah, jadi ketika kita dicoba yang lain, masih ada kenikmatan Allah yang lebih, itu harus kita yakin. Nah, penyakit-penyakit seperti ini yang diakibatkan dalam dunia kedokteran namanya psikosomatis, itu obatnya memang hanya sabar dan syukur. Dan Nabi menyebutkan ajaban, jadi apa? Menakjubkan. Sinten sing menakjubkan? Perilaku ni wong mukmin itu nek seneng syukur, nek ada cobaan sabar. Sabar itu kapan? Enten saya ngomong, sabar itu ada batasnya. Batasnya setelah tidak di dunia. Jadi kalau di dunia ya semuanya harus. Teman, besok bisa ngaji dengan tema sabar. Sabar itu kan macam-macam. Jadi kalau sabarnya orang menuntut ilmu, orang lulus nyurapo, itu bukan sabar. Sabarnya orang menuntut ilmu itu adalah belajar, malam pun mengerjakan, itu namanya sabarnya mahasiswa yang menuntut ilmu. Ada keliru Bu menilai sabar itu. Anak kuki makam sepiring iso karo tengah jam sabar ini bukan sabar, ini lelet. Nah kalau orang lain mau dibilang sabar itu wong putermu jadi sabar. Itu namanya bukan sabar, itu lewat jangan ada juga orang yang dia itu berani betul itu bukan berani tapi itu nekat. Ada kita nggak bisa bedakan antara lambat dan sabar, antara berani dan nekat. Nah ketika kehidupan kita ini tidak kita sikapi dengan sabar dan syukur, isinya cuma marah, apa-apa itu disikapi dengan tentang sekolah itu untuk pembagian seragam. Ini kuncinya di sini wes ora sabar syukur. Bagi seragam kok habis lebaran. Boknya kemarin sebelum lebaran. Tahun berikutnya dibagi setelah lebaran. Ah sebelum lebaran. Lah mosok kon bodo kan wes seragam. Isinya itu cuma ada apa bahayanya marah ini saya tutup pengajian. Bahayanya marah sudah diteliti, dijodohin universitas ini, saya teliti buatan
UAD University, sebab ini fakultas kedokterannya baru mau disetujui. Makanya UAD mau disetujui fakultas kedokterannya harus meneliti kayak gitu. Ini lalai-lalai UMG juga meneliti wudhu terhadap angka kuman. Dan yang praktis untuk kehidupan. Di Jombang ini aku mengumpulkan sekitar 1000 subjek penelitian wong lanang-lanang. Terus penelitian itu targetnya mau mencari hubungan orang yang biasa marah dengan kejadian serangan jantung, sakit jantung. Penelitian itu sudah dipublish, terus menyimpulkan bahwa orang yang punya kebiasaan marah, laki-laki ini bu, karena yang ini laki-laki. Jadi sing sok marah jadi ngeten dia. Itu sebetulnya ibu-ibu atau para istri. Makanya ini yang diteliti laki-laki ini rencang pulang yang dikawal menawa mantep itu. Jadi memang perempuan itu dianugerahi Allah kemampuan banyak berkata-kata. Jadi sehari bisa 20.000 kata. Laki-laki mungkin hanya 13.000. Jadi wajar mau anak yang dikatakan itu ibu. Sehingga ketika kecil anak itu juga dilatih oleh ibu yang banyak berkata-kata. Anak yang latih malah bapak bisu mungkin masih terdengar. Lalu dari sana hasil penelitiannya orang yang biasa marah punya potensi mengalami serangan jantung dengan kalau angka penelitian istilahnya dengan OR dengan tingkat hubungan 3 kali lebih besar dibandingkan laki-laki yang tidak mudah. Jadi ini ketika orang itu mudah marah punya potensi mengalami serangan jantung, gangguan jantung 3 kali lebih besar. Itu diteliti termasuk pada kelompok laki-laki yang tidak punya keturunan bapak itu penderita sakit jantung. Berarti marah bisa menjadi risk factor gangguan jantung. Lalu logikanya gimana? Ternyata orang yang biasa marah kadar protein interleukin apa bukti apa lagi ya? Panger banget. Kadar protein interleukin 6 nya itu tinggi. Nah kalau orang itu protein interleukin 6 nya itu tinggi, proses kekakuan pembuluh darah itu lebih cepat terjadi. Nah kalau pembuluh darah sudah mengalami kekakuan, itu bisa awal untuk munculnya kelainan-kelainan marah. Nah kondisi marah itu ternyata juga menjadi penyebab lepasnya namanya barengnya berniku cah sekolah niku plak ada gambarnya sayang buatan kurang buatan letak ada gambar nek umur sementen itu jadi pembuluh darah kita itu bersih semakin tua niku timbunan lemaknya semakin kata ide 15 tahun kengkleng ngomongleng tongseng ngomongleng dulu pokoknya saya ngain-ngain ini wow. Lah terus kalau orang itu marah itu bisa menjadi salah satu penyebab, maka usahakan tidak marah betul. Rasul berset lantah dok walakal jannah itu harus kita lakukan. Lah sebetulnya nahan marah yang paling hebat itu seperti apa? Menahan marah yang paling hebat adalah ketika kita punya hak untuk marah tapi kita memilih tidak. Terus ini sudah diteliti apalagi kalau kaitannya dengan stroke tadi. Sekarang stroke ini masih menjadi di beberapa rumah sakit penyebab kematian terbesar tertinggi. Sebagian lagi masuk 3 besar tetapi penyebab kecacatan tertinggi. Dan kalau sudah stroke, ya karena serangannya di otak, itu implikasinya bisa jadi banyak. Maka jangan marah, sakit ibu. Pripun? Caranya buatan nesu pripun? Dawa dhewe itu mungkin anaknya nesu, ini nggak gue coba nesu. Anaknya anak kecil kita itu
itu sedang marahi adiknya loh, kakaknya marahi adik, "Dek, kok kamu itu gitu?" Ibunya, "Eh, apa itu suka adikmu ya?" "Lah ya mau doang mulai itu suka ngajari ngaduk." Dampak marah itu panjang. Kita punya gelas pemberian orang yang sangat berkesan hidupnya dengan kita. Anak kita nyenggol aja pecah. Wah bu, itu kan kita gelor. Ini gelas aja biar ibu biar guru teladan. Udah marah-marah toh. Bu, kita lupa saat itu kita dapat korban gelas kita pecah. Tapi karena kita marah, hati anak kita itu pecah. Dan itu lebih susah. Anak kita, ibu itu, guru teladannya sudah hilang seiring dengan gelas pecah. Anak ibu sekarang sudah marah. Loh, kids. Wow, najeng ngali. Sapa wong nesu niku polatane bening. Orang marah itu dalam bahasa Jawa bening leri, maksudnya leri saja dibilang bening, berarti luweh bener meneh. Maka ingat sebaiknya tidak marah. Lah gimana menahan marah itu? Kalau Rasul kan, jika marahnya berdiri segera wong niku nek padu karo linggung iku mentok-mentok ya kudu dandani. Ora entuk nanti kok niku. Asik kan DPR ini kok kleru. Rapat linggo nesu malah. Wong ngadeg kowe dikon linggo kok iki linggo malah. Sebab nek tetep ngadeg niku iso cinting-cinting yo terus pelan. Gengger iku mate. Tapi nek marah ngadeg linggo, lah nek linggo sing nesu kon sare. Nanti krungu wong padu kali sare. Jadi ketika sare itu emosi negatifnya segera. Nah kalau itu gak selesai-selesai, ingat itulah setan, setan terbuat dari api, segera matikan dengan air, segera berwudu. Nah, kalau sebab wudu sholatnya jenar nesu. Dan takbir oleh dengan atau Gusti Allah melu di Senin ini berhenti. Lah, saya tutup dengan kisah ketika ada seorang anak yang mudah sekali marah dan teman-temannya jadi korban pelampiasan amarahnya itu, maka bapak tadi minta, karena dimintai nasihat sama anaknya tadi, "Iles, tak kei, dikasih paku nih palunya sekalian. Kalau kamu marah daripada kamu lampiasan ke teman-temanmu, segera ambil satu paku, kamu paku kaki pagar di belakang." Jadi maku pagar dengan kondisi marah. Kalau maku pokoknya mesti paku ini besar. Sampai hari kemudian, "Pak, ini paku ini pun telah. Mungkin ada sulai berikut. Nah, nek kowe jek nesu saiki ora tak tambahi paku cabutan bae. Lah cobi mah nyabut paku sing terus. Terus wes paling ya wis pirang dina mboten. Tak sowan mulai karo bapake. "Pak, pun telas kula cabuti kabeh. Ayo wis aja nesu meneh. Cok tesih pengen nesu. Kok golek sapa ngerti jamu sing urung dicabut. Mumpung sedoyo, Pak. Nek mboten pitados nggon wingking." Inilah pelajaran bapaknya sebetulnya di sini. Begitu dilihat ini lho, Pak. Kalau iki pun kula paku, bola-bola niki teknik kula pun nyabut. Nah, terus bapaknya bilang, "Nah, ketahuilah ya, kalau kamu marah sama temanmu, sebetulnya kamu itu sedang memaku hati temanmu. Dan walaupun kamu minta maaf, ingat di hati temanmu itu ada bekas seperti itu. Apa kamu mau setiap temanmu punya bekas gak baik terhadap kamu?" Terus dia mikir lagi. Dan suka marah itu menjadi bagian. Lah Pak,
nasihat dari Rasul ini diulang 3 kali, saya kula akhiri pengajian menika mboten sah mangke nggih. Nyuwun pangapunten menika disiapke mboten kanggo pengajian. Wah, pon seneng. Wah, kuwi peningkatan pengajian akar pagi dicepake prasmane. Mboten sah nesu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kata lepas kita ngimpi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.